Oke, Roger, come back my channel. Kali ini saya akan mempraktekan cara menggunakan pasien monitor ya, sobat-sobat ya. Nah, pasien monitor itu adalah alat yang digunakan untuk memantau kondisi berbagai sinyal tubuh pada pasien ya, sobat-sobat ya. Nah, oke. Nah, ini pasien monitor tipe NEWS ya. Nah, ini Yonker, sobat-sobat ya. Nah, ini bentuknya sangat simple ya. Model YK8000B Yonker, sobat-sobat ya. Nah ini made in Jerman, sobat-sobat ya. Oke. Nah, ada apa aja nih aksesorisnya? Nah, ini ada kabel ECG plus elektrodenya. Kemudian ini ada kabel grounding. Nah, kemudian ini ada temperatur. Terus ini ada SPO2. Nah, ini ada kabel powernya. Nah, terus ini ada lithium baterai. Nah, ini ada baterainya, sobat-sobat ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, kemudian ini ada konektor NIBP, sobat-sobat ya. Oke. Nah, kemudian ini ada mansetnya, sobat-sobat ya. Nah, ini manset khusus adul, sobat-sobat ya. Nah, ini kalau untuk anak bisa kita ganti lagi, sobat-sobat ya. Khusus untuk yang anak, sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini juga ada manual booknya, jadi praktis cara penggunaannya, bisa dibaca-baca di dalam ini. Oke, sobat-sobat ya. Kemudian ini adalah bagian-bagiannya ini. Nah, ini bagian powernya. Terus ini silen, alarm, terus fish, terus ini bagian NIBP. Terus ini adalah rekor. Nah, ini adalah bagian menunya ini, sobat-sobat ya. Nah, terus ini adalah bagian rotasinya ini, sobat-sobat ya, untuk memindahkan ya menu satu ke menu yang lain ini, sobat-sobat, yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada bagian, nah ini yang paling atas temperatur, terus temperatur 1, temperatur 2. Nah, ini bagian SPO2. Nah, kemudian ini bagian ECG 6 channel, sobat-sobat ya. Nah, ini connect untuk USB ya, sobat-sobat ya. Nah, ini untuk bagian kabel powernya, di sini kita colokin. Nah, oke, kita colokin ke PLN, saluran listrik ya. Kemudian tinggal kita pencet nih yang ini, tekan tombol powernya, sobat-sobat ya. Nah, kayak gini, tekan yang lama ya, sobat-sobat ya. Nanti di layar akan muncul ya, muncul di monitornya ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu, sobat-sobat ya. Saya mempraktekkan cara menyalakan pasien monitor Yonker
YK 8000 8000B ya. Pasien monitor Yonker YK 8000B ya, sobat-sobat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Salam sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya, sobat-sobat ya. Sip.